Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel everybody. Yup, semuanya kembali ke channel saya. Semoga kamu dipermudahkan urusannya dan sehat-sehat selalu. Jadi, ada salah satu subscriber saya, Cadangan Kak. Coba tengok salah satu pertemuan di antara warga Dayak, Panglima Dayak dengan Presiden Joko Widodo. Tapi apa yang mencuri perhatianku ialah ketika dia memberikan pidato dan ada beberapa pihak menyatakan apa yang menggerunkan tentang suku Dayak nih. Dia punya Panglima nih, ialah dia punya teriakan untuk dia punya pasukan. Nah, jadi aku mau tengok guys. Anyway, jangan lama-lama lah. Let's go to the video. Go. Benar. Ini bahasa Dayak kan tidak? Tariu Panglima Dayak Raja Kang. Aku yang takut ya tengok ya. Bangsa daerah kita ini 1.300 banyak sekali. Jadi kalau salah mohon dimaafkan ya. Masya Allah. Bahaup Mbide Bahana merupakan acara adat yang sering dilakukan dengan maksud tujuan pertemuan besar sekejap, antara guys. Masyarakat. Ini Panglima Pasukan Merah ini Panglima Dayak yang betul-betul kah guys atau macam mana? Dengan rajanya, yaitu Pak Presiden kita. Berteriak sangat lantang. Apa ini? Tareo! Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wih, berdiri bulu rumahku ya, ya Allah. Menuju pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kelak kami Pasukan Merah TPBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik di kualitas sumber daya manusia, juga pembangunan infrastruktur. Menakutkan ya. Bapak Presiden yang kami cintai. Bapak Kapolri, saya berharap kiranya bisa memberikan kuota khusus agar anak-anak Dayak dapat masuk pendidikan di TNI dan Polri. Masuk TNI guys, Masya Allah. Kami rindu melihat jenderal-jenderal dari suku Dayak di masa depan. Jenderal dari suku Dayak ya. Kami seluruh Pasukan Merah, Tariu Borneo Bangkuli Rajak, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Presiden Joko Widodo atas kehadirannya bersama kami di tempat ini. Sebuah kehormatan yang luar biasa yang tidak akan pernah kami lupakan. Borneo Bangkuli Rajak. Presiden Jokowi bukan dia pun macam mungkin di dalam dirinya itu kagum dengan bangga ya dengan pelbagai suku-suku yang ada di Indonesia, salah satunya suku Dayak ini yang ada panglima tersendiri. Siap jaga Indonesia. Pasukan Merah kawal Pancasila. Pasukan Merah kawal Jokowi satu komando. Pasukan Merah jaga negeri. Ya Allah guys, dia punya teriak tuh ya macam mana ya? Ada teriakan khas orang bila orang ada ilmu di dada ya, gitu guys maksudnya. Orang yang sangat dihormati. Pernyataan sikap Tariu Borneo Bangkuli Rajak. Satu, mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Dua, mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan
Merinding tengok begini, Presiden guys. Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. 3. Menjaga dan membela NKRI. Menuju Indonesia yang berharkat dan bermartabat. Dengan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini salah satu. Merdeka! Wow! Tareo! 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 Maksudnya apa, guys? Terima kasih, Pak Presiden. Wah! Gila, Jo! So guys, tadi aku sudah tengok pidato khas daripada Panglima Daya untuk Presiden Jokowi. Lepas itu dia punya teriakan, aduh aku yang dengar, aku yang merinding ya. Tapi betul lah guys, aku boleh katakan untuk suku Dayak ni antara suku yang paling ditakuti di Indonesia. Ada beberapa suku lain lagi yang boleh dikatakan sangat-sangat digeruni ya. Anyway guys, untuk orang Dayak yang ada suku Dayak di sini, kamu komen dua guys. Macam biasa lah guys ya, semoga ada rezeki, kita jumpa di next video macam biasa. Assalamualaikum guys, thank you and I love you, thank you for support. Bye-bye.